Alhamdulillah. Jadi sekarang Haikal istirahat ya nak ya. Terus kalau ada apa-apa bilang aja. Coba Haikal bilang dari pertama kalau Haikal itu alergi udang. Mungkin kita gak akan bikin bakwan udang buat makan malam. Ya Umi, maafin Haikal ya. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Yang penting sekarang Haikal istirahat ya. Ya Umi. Umi tinggal gak apa-apa nak. Ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Hajar perhatian banget. Jadi ingat sama ibu. Duh, aku jadi gak enak bohongin Umi. Walaupun alergi, tapi aku gak sampai gigit udangnya. Tapi aku udah gak tahan tinggal di sini. Gak bisa main bola, main HP, nonton TV. Pokoknya kali ini aku harus berhasil kabur dari sini. Semoga seni budaya Marawis ini bisa menjadi ibadah dakwah. Amin. Dalam memajukan Islam. Amin. Nah, untuk itu Festival Marawis Pondok Pesantren Kunanta 2018 resmi saya buka. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Kiai Amin untuk sambutannya. Dan bismillahirrahmanirrahim, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan segera panggilkan peserta pertama. Dan peserta Marawis yang pertama ini beranggotakan Dodot, Asun, Haris, Yoga, dan juga Eko. Mereka menamakan grup Marawis mereka dengan nama yang memiliki arti tampan dan beruntung. Langsung saja ini dia, Alfarok, tepuk tangan yang meriah. Kayak udah paling ganteng aja pakai nama grup begitu. Iya, Alfwan, tampan, tapi dilihat dari sedotan. Nabi Santriwan, santriwati gak boleh ya mentertawakan teman yang sedang kesusahan. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak seperti itu. Aduh! Haikal. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh peserta tim Marawis yang ikut dalam festival Marawis Kunanta tahun ini sudah tampil semua. Dari tangan saya sudah ada nama-nama tim Marawis yang memenangkan perlombaan ini. Semua sudah diakumulatifkan dengan nilai-nilai terbaik dan mudah-mudahan hasilnya memuaskan kita semua
dan menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Kalau begitu langsung saja pengumuman juara 2 akan dibacakan oleh rekan saya Ustadz Ridwan. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Musa. Untuk juara kedua jatuh kepada... Bismillahirrahmanirrahim. Khodijah. Awas. Oke, okay. Ya terima kasih Ustadz Ridwan. Ya, dan inilah juara kedua dari tim Marawis Khodijah ya. Kalian memang pantas untuk menduduki posisi kedua. Dan selanjutnya siapa nih yang menjadi juara pertamanya? Bagaimana kalau kita minta Ustazah Nurul aja yang membacakan siapa juara pertama? Silakan Ustazah Nurul. Yang pasti tim kita nomor white. Nomor satu. Dan juara pertama jatuh kepada tim Marawis. Ingin diriku jadi seperti mereka, agar aku berharga, bisa berbangga. Walaupun tadi Dodot sempat terjatuh, tapi kepercayaan dirinya tetap terbangun dan akhirnya memberikan hasil terbaik. Selamat kepada Alvaro. Boleh tepuk tangan lagi. Kemudian untuk juara pertama diserahkan kepada Dodot sebagai perwakilan oleh Kiai Amin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, itu ada apa kok rame-rame banget? Astagfirullahaladzim, mereka sambung ayam Haikal. Itu gak boleh dilakuin karena itu dosa. Kalau dosa kenapa dilakuin? Nah itulah Haikal, sebagian warga sini itu gak mengerti agama. Jadi tugas kamu sebagai santri pesantren harus belajar yang benar sama dakwah ke masyarakat. Makanya Haikal, kamu tuh gak boleh kayak... Loh, Haikal kemana? Haikal? Aduh, kemana sih anak? Haikal? Ini Jackie kemana nih? Iya, si Jackie kemana ini? Tadi ada di sini nih. Oh. Hei, ayo jangan lari lo. Cepat. Woi, no dia no. Ayo kita kejar yuk. Ayo kejar. Nilis. Haikal balik sini lagi enggak? Enggak, Ustazah. Nilis. Ustazah boleh pinjam handphone Lilis nggak untuk telepon pesantren? Boleh Ustazah. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ini saya Nurul pakai HP-nya Lilis. Ustadz, saya terpisah sama Haikal tadi di jalan. Saya takut Haikal kabur lagi Ustadz. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya udah, Ustazah Nurul tenang aja dulu. Saya kasih kabar Ustaz Musa dan yang lainnya untuk membantu mencari Haikal di sana ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Elis. Ya Ustazah. Assalamualaikum Haikal. Gimana kamu? Mari Ustaz. Ayo kita harus bergegas. Mana itu Haikal? Haikal. Ingin diriku jadi seperti mereka.